Oke, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan webinar forexmf.com yang diselenggarakan oleh tim market analis dan edukasi forexmf.com. Saya Kotri Juni, selamat sore, saya mau sapa satu-satu dulu, ini ada siapa aja. Saya mau sapa Pak Uki, Pak Wiryawan, Ibu Florencia, kemudian ada Pak, siapa lagi nih? Pak Made ya, kemudian ada Piko juga, oke, ada sudah Pak Made, halo Pak Eko, kok lama tidak jadi presenter. Ya memang saya cukup lama absen ya karena kesibukan dan lain hal, banyaknya sih karena kesibukan bukan karena lain hal. Tapi ya mudah-mudahan karena kita juga sudah lagi banyak proyek nih di market analis, ya, salah satunya kita seperti hari ini, sore ini juga kita sepertinya tidak bisa terlalu lama karena kita juga tim market analis harus segera melakukan rapat redaksi untuk konten Forex CMF Magazine, ya, majalah elektronik yang kita publikasikan tiap bulan. Jadi mungkin di sore ini kita akan finish di pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita bisa efektifkan waktu. Pertanyaan-pertanyaan silakan ajukan langsung melalui chat box, saya akan tetap pantau. Begitu ada pertanyaan, tidak perlu menunggu ada sesi tanya jawab khusus. Begitu ada pertanyaan atau apa ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Selamat sore juga Pak Wiryawan, selamat sore Bu Florencia. Ya, betul, saya pernah jadi pembicara di FX Street, tetapi karena banyak kesibukan, jadi cukup dengan cukup menyesal saya harus menghentikan webinar di FX Street Indonesia. Baik, kita akan mulai. Sekali lagi, silakan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di chat box ya. Okay. Sore ini kita akan membahas mengenai pola rahasia dalam trading. Sebenarnya rahasia sih enggak. Cuman banyak orang yang tidak bisa mengenali dan juga tidak bisa memanfaatkan pola ini dengan efektif. Itulah makanya di sore ini kita akan kupas itu bagaimana sih rahasianya supaya kita bisa pakai pola-pola tersebut. Ya, jadi ada 3 pola nanti akan kita bahas mulai sekarang sampai dengan pukul 16 awal hari waktu 15 menit waktu Indonesia Barat. Oke. Yang pertama adalah ada yang namanya wedge ya. Wedge yang dia berfungsi sebagai reversal pattern. Reversal pattern itu artinya pola yang kalau dia muncul kemungkinan besar akan diikuti oleh pembalikan arah harga. Ya, jadi kalau misalkan harga lagi turun, lagi downtrend, muncul pola reversal. Pola reversal itu ada banyak yang akan kita salah satunya kita bahas sore ini adalah wedge. Muncul pola reversal kemungkinan besar kalau polanya sudah terkonfirmasi dia akan naik. Sebaliknya kalau harga lagi naik muncul pola reversal dan tidak terkonfirmasi kemungkinan besar dia akan turun. Ya, itu namanya pola reversal. Gampangnya kita bisa ganti istilahnya menjadi pola pembalikan arah gitu deh biar gampang reverse balik reversal pattern pola balik arah ya muncul dia balik arah naik dari turun turun jadi naik tapi ingat bahwa ini bukan merupakan satu kepastian artinya muncul pola reversal pasti bakal turun pasti bakal naik enggak tetapi berdasarkan pengalaman 70% akurasinya kalau muncul pola reversal dia akan balik arah ya jadi kemungkinannya 70%. Dan 70% itu seperti yang kita sudah sering bahas berkali-kali di beberapa waktu yang lalu bahwa akurasi 70% tidak ada masalah selama apa? Selama pertama kita batasi risiko, kedua risk to reward ratio kita bagus. Artinya kalau kita loss 30 ya profit nggak boleh kurang dari 30. Ya kan? Jadi perbandingan antara risiko dengan target profit itu harus bagus perbandingan minimal 1 berbanding 1 akan lebih baik kalau bisa diupayakan 1 banding 2. Tapi kita tidak akan bahas itu sore ini, kita akan bahas polanya dulu ya. Oke. Wedge ini mirip dengan triangle. Mungkin Anda sudah pernah lihat triangle, ya, triangle segitiga. Di webinar-webinar yang lalu kita sudah sempat bahas, kalau Anda tidak sempat mengikuti karena berkenal, Anda bisa lihat rekamannya di YouTube. Cuman kalau bisa sih ke depan, ya, karena ternyata banyak sekali yang sudah nonton YouTube banyak pertanyaan tidak bisa kita jawab. Jadi lebih baik ikutin webinarnya, Anda daftarkan di page webinar kita. Mungkin beritahu rekan-rekan juga. Memang bisa sih nonton di YouTube, tapi kalau bisa nonton langsung Anda bisa langsung bertanya dan kita bisa lebih komunikatif. Ya kalau di YouTube Anda tentu harus nunggu ya, jawabnya kapan nggak tahu.
Tapi kita juga harus banyak reply yang masuk, termasuk di website kita. Belum lagi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk melalui chat. Oke, kembali ke wedge. Wedge ini mirip dengan pola triangle, cuman bedanya kedua garisnya memiliki kemiringan yang menuju ke arah yang sama. Jadi kalau triangle itu kan dia begini ya, yang satu garisnya turun, yang satu garisnya naik. Nah kalau wedge itu bisa dua-duanya naik atau dua-duanya turun ya, tapi memang tingkat kemiringannya berbeda, tapi arahnya sama, sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Nanti akan kita lihat di gambarnya, ilustrasinya. Nah wedge ini awalnya itu merupakan continuation pattern. Awalnya, aslinya dia continuation pattern. Nah kalau kita tadi bahas retro pattern, dia balik arah. Kalau continuation pattern, dia kelanjutan, bola kelanjutan. Jadi kalau ada pergerakan harga downtrend, misalkan Anda lihat ada downtrend, muncul continuation pattern, begitu patternnya terkonfirmasi, maka kemungkinan besar harganya akan terus mengikuti pergerakan harga yang ke bawah. Gitu. Kalau dia naik, uptrend, muncul continuation pattern, kemungkinan besar kalau sudah terkonfirmasi, dia akan lanjut naik. Oke. Nah, awalnya wedge ini continuation pattern, tetapi sore ini kita akan bahas penggunaan wedge sebagai reversal pattern. Ini yang banyak orang nggak tahu. Ya, dia bisa jadi pola reversal yang ini akan kita bahas sore ini. Nah, jenis wedge secara umum ada dua. Yang pertama rising wedge, yang kedua falling wedge. Gampang ya, ngapalinnya rising dan falling. Wedge, rising wedge, dan falling wedge. Kuncinya begini. Rising wedge, Anda cukup ingat yang ini saja. Rising wedge berimplikasi bearish. Okay. Rising wedge itu implikasinya bearish, sementara falling wedge itu implikasinya bullish. Itu aja yang dihafalkan. Ya, itu cukup diingat itu aja. Rising wedge implikasinya bearish, falling wedge berimplikasi bullish. Jadi, kalau dulu-dulu atau kemarin-kemarin Anda sempat mempelajari wedge sebagai continuation pattern, ketika harga turun misalnya, harga turun, kemudian muncul rising wedge, maka ketika rising wedge-nya sudah terkonfirmasi, dia akan turun lagi. Kemungkinan besar seperti itu. 70% dia akan turun lagi. Ketika harga naik, muncul falling wedge, dan falling wedge-nya sudah terkonfirmasi, 70% dia akan naik. Ya. Jadi rising wedge dan falling wedge, itu aja kuncinya. Rising wedge itu bearish, falling wedge itu bullish, dimanapun dia muncul. Entah dia muncul di uptrend, entah muncul di downtrend. Pokoknya kalau rising wedge itu bearish, falling wedge itu bullish. Ya, jadi saya udah ulangin berapa kali ini? 4 kali. Mungkin 5 kali, 4 sampai 5, saya juga enggak gitu. Artinya sudah saya ulang-ulang, itu saja yang diingat. Nah, kemudian seperti apa ceritanya? Jadi kalau dia bullish falling wedge, ketika dia jadi continuation pattern, implikasinya kan naik, bullish. Bearish wedge ketika jadi continuation pattern muncul pada saat downtrend, implikasinya bearish. Sama transformasinya ketika dari continuation pattern berubah menjadi reversal pattern, maka falling wedge bottom istilahnya, ya ini gampang kok, falling wedge bottom, pola falling wedge bottom yang muncul di bawah, bottom kan bawah, falling wedge yang muncul di bawah itu menjadi reversal pattern. Kenapa? Karena kunci di awal tadi, falling wedge itu pasti polanya apa? Bukan pasti apa? Definisinya adalah pola bullish. Falling wedge pola bullish. Jadi ketika dia muncul ketika saat downtrend, muncul falling wedge di bawah, maka itu disebut falling wedge bottom. Dia menjadi reversal pattern atau pola pembalikan arah. Nah, artinya ketika pola itu sudah terkonfirmasi, 70% harga akan berubah menjadi up atau bullish. Karena apa? Karena falling wedge itu bullish. Anda bisa lihat di sini, falling wedge adalah pola bullish. Maka ketika dia muncul pada saat downtrend, maka dia menjadi pola reversal. Down, reverse, menjadi up. Turun, balik arah, menjadi naik. Oke, yang kedua, rising wedge top. Kita ingat tadi kunci ini di awal bahwa rising wedge itu pola bearish. Berarti kalau rising wedge muncul pada saat uptrend, dan kalau dia terkonfirmasi maka dia akan turun, artinya apa? Artinya pola rising wedge itu menjadi reversal pattern. Pola pembalikan. Cukup mudah ya? Cukup mudah. Nah, yang agak perlu latihan nanti bukan menghafalkan ini,
yang perlu latihan adalah mengenali bentuk polanya itu sendiri. Jadi sebenarnya kita sore ini selain belajar reversal pattern, juga mengingat kembali bahwa wedge itu bisa jadi continuation pattern, tergantung di tren apa dia muncul. Oke. Nah sekarang ini, lihat ini ilustrasinya lah. Nih, ibarat Anda lihat ada pergerakan nih, downtrend ya. Ini Anda lihat, perhatikan garis yang abu-abu. Dia berada dalam downtrend. Lalu dia seolah-olah kehilangan momentum ya. Jadi turunnya itu berhenti dikit, mondar-mandir di sini. Nah, ini kalau kita tidak terbiasa, kita tidak akan bisa mengenali ada pola, ada potensi pola di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang butuh latihan itu adalah mengenali polanya itu sendiri. Bukan menghafalkan polanya, tapi mengenali ketika di market itu seperti apa. Nah, kalau Anda lihat sendiri, ini secara kasat mata, mungkin yang tidak terbiasa, mata yang tidak terlatih, tidak akan bisa melihat ada potensi pola di sini. Tapi kalau Anda sudah terlatih, Anda akan bisa melihat bahwa ini ada satu reversal point, kita katakan titik A. Reversal point itu pola baliknya, apa titik balik lah ya. Titik A, yang kedua ada titik B, ini reversal point kedua, lalu ada titik C, kemudian ada titik D, dan ada titik E. Nah, kalau kita perhatikan, E lebih rendah daripada C, C lebih rendah daripada A. Kalau diperhatikan, kalau gini memang nggak kelihatan. Tapi kalau percaya sama saya, kalau Anda sering berlatih mengamati pasar, insya Allah nanti akan ketahuan. Nah, kalau perhatikan benar-benar bahwa E ini lebih rendah daripada C dan lebih rendah daripada A. Sementara titik D itu lebih rendah daripada B. Sehingga kalau kita tarik garis seperti ini, kita akan melihat bahwa dua garis ini itu sama-sama miring dan kemiringannya negatif atau mengarah ke bawah. Ya, dua garis ini sama-sama miring dan semuanya dua-duanya sama-sama mengarah ke bawah. Tapi tingkat kemiringannya berbeda. Ya. Seperti ini kalau ditarik garis. Inilah pada saat kondisi seperti ini kita bisa mengatakan bahwa oh ini ada potensi akan terbentuk pola falling wedge. Nah, falling wedge dia ada di bottom. Falling wedge ini kan kalau kita lihat gambar ini dia ada di bawah. Oh, falling wedge itu dia ada di bawah. Sekarang ini falling wedge-nya ada di bawah. Oh, kita ingat tadi bahwa puncak itu falling wedge itu pola bullish. Falling wedge itu pola bullish. Berarti kalau kita lihat sini, oh falling wedge pola bullish. Berarti kalau ini terkonfirmasi, maka dia akan jadi pola reversal. Dan kalau sudah terkonfirmasi, 70% peluangnya harga akan bergerak naik. Ya. Di mana konfirmasi pola falling wedge ini? Di sini. Kalau harga berhasil menembus ke atas garis yang menghubungkan antara titik B dengan D, ini garisnya kita perpanjang sampai sini, maka disitulah pola falling wedge ini terkonfirmasi. Jadi, pola falling wedge bottom ini terkonfirmasi ketika harga berhasil menembus upper line-nya, ya, upper line-nya, garis yang berada di atas, yang menghubungkan titik B dengan C, D. Titik B dengan D. Jadi, itu sudah terkonfirmasi. Oke. Terjadi di bottom, konfirmasinya adalah tembusnya upper line, dan aturan-aturan yang diterapkan kepada falling wedge seperti hal yang diterapkan pada continuation pattern itu berlaku. Artinya termasuk juga ke targeting kira-kira harga bakal bergerak kemana setelah dari sini. Oke. Nah, itu juga berlaku. Nah, kalau Anda yang lupa mungkin kita refresh ingatan kita bahwa targetnya itu ada dua jenis target yang bisa dipakai, tetapi pada umumnya kita pakai target yang ini. Nih, kalau kita lihat ini. Kalau kita lihat, ambil dari titik D, tarik garis tegak ke bawah, lurus ya, lurus ke bawah, sampai ketemu di lower line, katakan dari sini ke sini itu katakanlah 1000 pip misalkan, maka ketika falling wedge ini terkonfirmasi, pergerakan harga berikutnya diperkirakan akan naik juga 1000 pip. Sama targetingnya ini ada jarak antara B ke lower line-nya. Oke. Jadi aturan-aturan di wedge berlaku di falling wedge button atau falling wedge sebagai reversal pattern. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Oh, ada lagi Pak Made. Kalau ada lebih dari 3 titik low-nya gimana, Pak? Misalnya 4 atau 5 lembah. Ah, pertanyaan bagus.
Reversal pattern itu sebenarnya dia minimal dia memiliki yang namanya reversal pattern minimal memiliki 4 reversal. Biasanya 1, 2, 3. 3 reversal point minimal. Minimal 3 reversal point. Kalau reversal. Oke. Nah, tapi kalau khusus untuk wedge ini pertanyaan Pak Made ini gimana kalau titik lembahnya ada 4 atau 5? Itu lebih bagus. Yang penting apa? Ini misalkan ya, ini misal nih. Misal dari sini dia turun, kemudian dia mantul lagi gitu kan. Dia dari sini dia turun, mantul lagi sehingga ini jadi titik F, ini jadi titik G. Itu enggak ada masalah. Yang penting ini kalau kita urutkan titik-titik B, D, kemudian di sini misalkan F, A, C, E, kemudian di sini misalkan G, itu tidak tembus garisnya, Pak. Jadi misalkan kalau dia berhenti di sini, dia balik lagi, boleh, nggak ada masalah. Tapi itu tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang. Misalkan ini kalau kita tarik garis ini, garis upper line kita tarik lurus, garis lower line kita tarik lurus. Coba saya bikin ya. Coba saya tarik garisnya. Ya, misalkan begini, ini kita tarik garis lurus, kita perpanjang, kemudian ini juga kita perpanjang, ini nanti kan satu saat akan ketemu, Pak. Ini satu saat akan ketemu, kan? Tapi nggak tahu di mana. Nah, tergantung dari lebar wedge-nya ini. Misalkan dia ketemunya di sini. Nah, titik pertemuan antara upper line dengan lower line itu kita sebut sebagai apex. Apex. Ingat bahwa aturan triangle juga berlaku di wedge. Artinya, kalau harga bolak-balik sampai ke ujungnya ini, itu udah nggak berlaku lagi. 3/4 sampai 1/3. Ya, jadi dari sini ke sini validnya. Jadi kalau ini dari sini-sini misalkan berapa ya? 4 ruas misalkan ya, 4 ruas. Berarti pola wedge ini hanya dikatakan valid apabila breakout-nya ke atas itu terjadi tidak lebih dari 3/4 panjangnya wedge ini, tidak sampai ke apex. Kalau sampai ke ujung banget itu nggak bagus lagi. Tapi kalau dia balik sini, sampai balik sini lagi dia tembus, itu masih bisa dipakai. Nah, dan biasanya kalau sudah seperti itu breakout-nya jauh biasanya. Oke, jadi gitu Pak Made ya. Boleh lebih dari 3, tapi ingat nggak boleh sampai terlalu dekat ke ujung. Bukan 1/3, 2/3 sampai 3/4. Panjangnya terbentuknya pola ini maksimal 2/3 atau 3/4 dari panjangnya pola badan si garisnya ini sampai ke apex-nya. Gitu, Pak. Oke. Okay. Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas falling wedge bottom. Nah, sekarang kita mau bahas rising wedge top. Sebenarnya sama aja sama falling wedge bottom, tinggal dibalik sebenarnya. Nah, inilah rising wedge top. Dia ada di uptrend, ya, lihat uptrend bla 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 bla. Terus kita lihat harga sedikit kehilangan momentum dan dia tetap up, tapi dia berkonsolidasi di sini. Kalau Anda sudah terlatih, Anda bisa melihat ada titik-titik A, B, C, D, dan E yang kita sebut sebagai reversal point tadi. Oke, okay? Reversal point atau titik balik. Nah, ada A, B, C, D, E. Kalau kita tarik garis, kita akan bisa mengatakan bahwa saat ini ada potensi akan terbentuk pola rising wedge top. Ini akan terbentuk pola rising wedge top. Baru potensi, belum terkonfirmasi. Nah, konfirmasinya bagaimana? Kebalikannya yang tadi. Kalau falling wedge bottom, konfirmasinya ketika dia break upper line. Kalau rising wedge top, dia konfirmasinya ketika dia break lower line. Break lower line, itulah konfirmasinya. Targetingnya seperti apa? Sama seperti rising falling wedge bottom tadi. Ya, jadi kalau targetingnya adalah jarak antara titik B ke upper line lalu ditarik garis lurus. Oke, okay. Falling wedge bottom pola bullish, kalau dia muncul kemungkinannya akan up. Rising wedge top pola bearish, kalau dia terkonfirmasi kemungkinan harga akan bergerak turun. Oke, okay. Ada pertanyaan? Belum, baik kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh rising wedge top.
rising wedge stop di Euro USD. Kebetulan di sini hanya ada 3 reversal point. Saya katakan tadi pola reversal minimal dia punya 3 reversal point. Nah, di sini kebetulan dia hanya 3 reversal point. Oke. Nah, yang kedua ada broadening formation. Nah, ini juga pola reversal. Cuma memang ciri khasnya dia munculnya di akhir uptrend. Ya. Dan pola ini sangat jarang muncul. Sangat jarang. Dan biasanya ini pola yang sulit untuk diantisipasi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nanti ada hal-hal yang nanti saya kasih tahu ini kenapa dia disebut sulit untuk diantisipasi. Broadening formation. Ada yang menyebutnya sebagai megaphone pattern. Ya. Dari Pak Ahmad, sebenarnya ini kan pola-pola terbentuk dari transaksi pasar. Tapi kenapa kok pola-pola tersebut bisa teratur kalau naik turun pun bentuknya selalu tetap seperti itu? Kenapanya itu gini. Jadi sebenarnya ciri khas analisa teknikal itu adalah dia nggak mau pusing kenapa, Pak. Analisa teknikal itu adalah ciri khas analisa teknikal adalah kita nggak perlu pusing kenapa bisa terjadi. Yang perlu kita tahu adalah kalau ini terjadi, dia mau kemana? Ya. Dalam analisa teknikal ada kaidah yang bernama history repeats itself. History repeats itself. Ada tiga sebenarnya. Price moves in action, price moves in trend, price action discounts everything, dan apa tadi? History repeats itself. Nah, ketika kita bicara history repeats itself, ini muncul ketika ternyata ketika orang mengamati pergerakan harga, orang melihat bahwa ternyata pola itu, harga itu membentuk pola-pola tertentu. Membentuk pola-pola yang tertentu yang cenderung berulang dari waktu ke waktu. Sejarah kan berarti kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Tapi ketika kita melihat ada pola pergerakan harga, dari waktu ke waktu cenderung berulang, dan dari waktu ke waktu itu perilakunya sama. Misalkan tadi, oh kalau ada pola falling wedge bottom, ketika kalau kita lihat di kejadian-kejadian sebelumnya, dia bergeraknya naik. Berapa banyak? Katakanlah dari 10 kali kemunculan pola, 7 kali dia naik setelah dia terkonfirmasi. Itu sudah cukup bagi para analis teknikal untuk mengatakan bahwa ini pola yang valid dan bisa kita pakai untuk memperkirakan pergerakan harga di masa datang. Jadi itu berdasarkan dari history repeats itself tadi. Nah, kalau pertanyaan kenapanya sebenarnya ini cukup dalam. Ini ada yang namanya psikologi pasar. Saya tidak tahu mana yang benar. Ini juga debatable sebenarnya. Kalau kita bicara psikologi pasar, ini begini, Pak. Pasar itu yang menggerakkan siapa? Jangan salah kaprah bahwa ada yang mengatakan yang menggerakkan harga itu berita. Yang menggerakkan harga berita. Bukan. Yang menggerakkan harga itu manusia, Pak. Manusia yang menggerakkan harga. Mereka beli, mereka jual, supply demand terbentuk, harga naik dan turun. Betul nggak? Kalau ada berita sebo apapun, kalau orang-orangnya skeptis, ya nggak akan bergerak harganya. Tapi memang pada kenyataannya, ketika ada berita, ketika ada rumor, orang merespon. Nah, respon orang inilah yang disebut dengan psikologi pasar. Dan ternyata, berdasarkan kaidah analisa teknikal tadi, price action discounts everything, kita nggak perlu tahu apa yang menyebabkan orang beli, apa yang menyebabkan orang jual. Yang perlu kita tahu adalah, ketika pasar bertingkah laku seperti itu, kita harus seperti apa mengikutinya. Dan ternyata, perilaku-perilaku pasar itu terbentuklah menjadi pola-pola pergerakan harga. Kok bisa teratur? Nggak tahu, mungkin ada teori chaos kalau kita bahas lebih lanjut ya. Tapi itu mungkin terlalu dalam bahasnya. Mungkin ini lebih cocok kalau dibahas sambil ngopi santai-santai, Pak. Tapi yang jelas begini. Dengan adanya pola-pola yang seolah-olah teratur chaos kan begitu. Order in, apa, disorder saya lupa. Jadi keteraturan dalam ketidakteraturan kan. Jadi seperti itu. Nah, dan dengan adanya pola-pola seperti itu kita bisa manfaatkan untuk memperkirakan bagaimana sih nanti arah harga berdasarkan apa yang kita sudah pelajari di masa lalu. Sama halnya saya selalu memakai perumpamaan ini. Kalau kita mau nyebrang jalan, Pak, keadaan kita akan menunggu jalan itu sampai agak lowong, kan, agak lengang, baru kita nyebrang. Kalau lagi ramai kendaraan kencang, kita nggak akan nyebrang. Kenapa? Berdasarkan sejarah, kalau kita ngotot nyebrang ketika kendaraan ramai dan kencang, mungkin 90% atau 70% atau mungkin 90% kita akan celaka.
Itulah sebabnya kita memutuskan untuk menunggu jalan lengang dulu. Nah, ketika jalan lengang dan kita nyebrang jalan, peluangnya untuk selamat mungkin 70% sampai 90% berdasarkan pengalaman. Kira-kira seperti itu, Pak siapa? Pak Ahmad. Dari Pak Andi Lau. Oh, ini toh penampakannya Om Sakti. Saya bukan Sakti, Pak. Kalau Sakti itu dulu mantan personil band Sheila on Seven, Pak. Saya Eko, Pak. Oke ya. Dari Pak Ahmad, terima kasih sama-sama, Pak Ahmad. Dari Pak Rois, jika pola pasar tidak teratur, kadang naik, kadang turun, apakah bisa open posisi? Tugas kita sebagai analis adalah mencari keteraturan dalam ketidakteraturan tersebut, Pak. Kalau kita tidak bisa menemukan keteraturannya dalam tanda kutip, yang bisa diaplikasikan dalam pola atau sinyal stokastik CCI dan lain-lain, sebaiknya jangan trading. Tetapi ketika kita bisa melihat ada pola itu dan terkonfirmasi, kita boleh masuk posisi. Oke, kembali ke broadening information. Tadi saya katakan dia reversal, biasa terjadi di akhir uptrend, merupakan pola yang jarang muncul dan termasuk pola yang sulit untuk diantisipasi. Bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi kalau Anda melihat ada uptrend, kemudian harganya cenderung sideways. Nah, ini kan dia sideways ya. Dia cenderung sideways seperti ini. Dan Anda bisa melihat ada reversal point A, B, C, dan D. Di mana C lebih tinggi daripada A dan B lebih rendah daripada B. Lalu di titik E, dia berbalik arah seperti ini. Nah, inilah baru Anda bisa memperkirakan atau mengatakan ada potensi akan terbentuk broadening formation. Di broaden, dia semakin lebar, broadening, melebar, formasi yang melebar. Makanya ada yang menyebutkan juga dia megaphone, top. Megaphone ini kayak megaphone dan berada di atas. Nah, itu masalahnya, ini masalahnya di sini. Masalahnya, titik F ini nggak tentu, Pak, tempatnya di mana. Kalau kita berdasarkan pola ini saja, tapi dalam pembahasan yang lebih advance, kalau kita sudah bicara wave segala macam ya, rasio-rasio kayak Gatley segala macam itu bisa diperkirakan sebenarnya. Cuman kita belum akan ke sana dulu. Ini di sini dulu nih, yang jadi masalah itu F, dia baliknya di mana dan G-nya ini sampai mana. Nah, itulah kenapa kebanyakan pola ini, orang memanfaatkan pola ini untuk trading, itu dia cenderung akan menunggu agak lama. Sampai polanya benar-benar konfirmasi. Dan konfirmasi pola ini adalah ketika dia berhasil break lagi ke bawah lower line. Jadi dia memang harus turun dulu ke sini. Dan kalaupun dia sudah turun ke sini, ini belum tentu dia langsung turun, Pak. Mungkin dia harus naik lagi dulu masuk ke dalam area megaphone-nya ini. Itu masalahnya. Ini sampai kemana dan ini sampai kemana, itu sangat variatif. Tetapi ini saya kasih sedikit clue. Anda bisa coba memanfaatkan pola broadening formation ini tanpa menunggu dia harus terkonfirmasi lagi. Tanpa dia harus menunggu terkonfirmasi dulu. Caranya gimana? Anda ingat-ingat Fibonacci deh. Anda ingat-ingat Fibonacci retracement. Kalau dia sudah sampai ke sini, ini kan berarti satu swing. Sudah sampai ke sini, kemudian, tapi Anda harus lihat ada broadening formation-nya dulu ya. Kalau belum lihat broadening formation, nggak bisa. Anda harus lihat broadening formation, artinya Anda harus lihat A, B, C, D, E, dan F break ke bawah. Lalu dia naik lagi ke dalam megaphone ini. Anda coba tarik Fibonacci retracement dari sini. Anda cari acuan di area Fibonacci-nya. Di situ Anda bisa entry. Okay. Walaupun sebenarnya konfirmasi dari pola broadening formation ini adalah tembusnya lower line yang ini. Tapi itu sangat makan waktu panjang sekali. Antisipatif strategi, kita pakai strategi antisipatif, kita bisa entry sell di G. Tapi ingat, untuk di G-nya di berapa gitu, nggak tahu kita. Pakai Fibonacci retracement dari E ke F. Cari area antara 38,2 sampai 1,8, di situ ada entry-nya. Tinggal tunggu konfirmasi. Oke, dan ini sulit. Sulit, yang pertama sulit untuk, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita terlewat tuh. Kadang-kadang terlewat, itu polanya sudah jadi, baru gitu, wah ini broadening information, habis itu rohnya jauh dia tutup bawah. Itu cukup sering terjadi. Ya. Karena tadi saya katakan juga, tantangannya adalah bisa mengenali potensi terjadinya pola ini. Oke, dari Pak Andi Lau sudah terjawab, dari Ibu Florensi. Oke. Dari Pak Made, sepertinya pola ini cukup sulit untuk dikendalikan. Memang benar, Pak.
Ya, betul. Kita baru melihat saat polanya sudah terbentuk betul. Terutama broadening formation-nya. Sebab gini, secara psikologis kita akan, aduh, bos, gini-gini amat ya gerakannya. Ini kan swing-nya lebar sekali. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk look back. Jadi inti pattern itu adalah we have to look back gitu. Jadi kita harus sedikit melihat ke belakang untuk memperkirakan pergerakan harga ke depan. Untuk mengambil antisipasinya seperti apa. Jadi kuncinya seperti itu. Selain juga ya harus membiasakan diri nih, harus membiasakan diri. Oke? Ini broadening formation. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga. Ini lihat. Ini F-nya dia harusnya tembus ke bawah seperti ini harusnya tembus F-nya sih. Ini juga kita sulit sekali nyarinya, Pak. Ini sangat jarang muncul pula ini. Oke, yang ketiga rectangle. Nah, rectangle ini sangat gampang sebenarnya. Rectangle ini adalah pola yang mempresentasikan jeda yang terjadi di mana harga bergerak sejajar, sideways, di antara dua garis horizontal yang sejajar. Seperti ini, dia harus punya 4 critical point, dan konfirmasi bullish rectangle-nya adalah pecahnya atau tembusnya garis resistance atau upper line. Sementara konfirmasi bearish rectangle adalah tembusnya garis support atau lower line. Jadi ini bisa jadi reversal pattern, bisa jadi conjunction pattern sebenarnya. Ketika kita bahas rectangle formation, kita berarti membahas continuation pattern. Ini sebenarnya pengembangan dari triple top dan double top, double bottom, triple top, triple bottom. Kalau Anda lihat, jadi sekali lagi, kalau dia, saya tadi katakan reversal point, dia punya 5 reversal pattern, dia punya 5 reversal point. Kalau continuation pattern, dia minimal harus punya 1, 2, 3, 4. Oh sorry, reversal 3 reversal point. Kalau continuation dia harus minimal punya 4 reversal point. Jadi kalau dia continuation, dia reversal pointnya genap. Kalau reversal pattern, dia reversal pointnya ganjil. Gitu ya. Nah ini, nah rectangle ini sebenarnya gampang aja. Kalau kita melihat, ya kan sebenarnya mirip-mirip kayak wedge, kayak broadening information tadi ya. Ini sebenarnya masuk ke continuation pattern. Kita bahas kenapa? Karena mirip bentuknya. Jadi salah satu cara untuk menghafalkan pattern, kita jodoh-jodohin, Pak. Kita cariin temennya. Kayak kita bicara triangle, ya. Triangle ada, triangle segitiga. Tembus atas gimana? Continuation pattern bullish, tembus atas. Oh, temennya continuation bearish, tembus bawah. Triangle ada temannya lagi, ada ascending triangle, kalau ascending triangle yang atasnya datar, yang bawahnya naik. Descending triangle yang bawahnya datar, yang atasnya turun, kan gitu. Itu kan dicariin temannya buat cara ngapalinnya. Nah, tadi terus masuk wedge. Oh, wedge itu kayak triangle, tapi kemiringan garisnya searah. Sama-sama miring ke atas atau sama-sama miring ke bawah. Broadening formation itu triangle tapi dia kebalik. Kalau triangle dia mengerucut, kalau broadening dia melebar. Kan gitu cara mengingatnya kan seperti itu. Jadi supaya gampang cara mengingatnya kayak begitu. Nah, rectangle ini kita bahas karena punya kemiripan dengan broadening formation maupun wedge. Maupun wedge tadi. Hanya, walaupun dia continuation pattern, hanya dia sejajar garis atas dan bawahnya. Benar-benar sejajar, kayak rel kereta api gitulah, benar-benar sejajar. Jadi nggak begini juga, ya benar-benar sejajar. Ya itu namanya rectangle. Nah, gampang saja kalau nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, tembus atas, Anda bisa menerapkan strategi breakout trading untuk buy di situ. Kalau dia downtrend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reversal point, tembus ke bawah, Anda bisa menerapkan breakout strategi dengan sell ketika harganya sudah breakout. Dari yang di low, apa bedanya pola broadening formation dengan pola expanding triangle dengan pola collective wave expanding reversal symmetrical? Nah, ini sebenarnya udah dibahas tadi ya, expanding triangle. Collective wave expanding reversal symmetrical. Jadi sebenarnya ketika kita bicara collective wave, itu kalau kita sudah, makanya tadi saya katakan, untuk memahami pola broadening formation, kalau kita sudah bicara teori wave itu akan lebih mudah. Ya, tetapi itu tidak akan kita bahas sekarang. Karena pembahasan mengenai wave sendiri itu sangat kompleks. Ya, kalau Anda dia harus
yang namanya wave itu ada cycle-cyclenya ya, cycle itu banyak sekali sampai puluhan. Nah itu tidak akan kita bahas sekarang. Nah, adapun mengenai corrective wave tadi, expanding reverse time cycle, itu hanya cara kita menerapkannya. Caranya, namanya broadening information boleh. Jadi kalau Anda browsing lebih jauh di internet, Anda akan menemukan banyak teori-teori yang namanya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama, akan banyak sekali. Banyak sekali. Kayak timbar. Timbar itu ada yang, kalau bahasa klasiknya itu hammer, ya kan? Ada yang bahasa klasiknya shooting star atau evening star. Terus ada lagi inside bar, ya kan? Inside bar itu kalau bahasa klasiknya adalah harami. Ya, itu banyak sekali. Jadi kadang-kadang namanya beda-beda dan mungkin apa ya? Saya nggak tahu apakah mungkin ada orang yang memang baru menemukannya, dia tidak pernah belajar sama sekali, kemudian dia menemukan hal yang seperti ini, lalu dia publikasikan dengan istilah sendiri, mungkin bisa saja terjadi seperti itu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, tetapi pada dasarnya sama saja, tapi kalau kita sudah bicara corrective wave, itu adalah berbicara tentang bagaimana cara memanfaatkannya dengan entry. Kita permudah saja, jadi kalau kita punya prinsip, kalau kita mau trading, kita cari cara analisa yang paling simple. Kita cari analisa yang paling simple, yang paling mudah kita mengerti. Ya. Kalau kita melakukan analisa dengan cara yang paling sulit kita mengerti, ya rugi di kita dong, benar nggak? Mau cari duit kok cari cara yang susah, cari cara yang gampang dong, kan gitu. Nah, begitu juga yang melakukan analisa, coba kita cari cara yang paling mudah. Mengenai broadening formation tadi, saya tadi mengatakan bahwa cara paling gampang untuk mengantisipasi broadening formation ini adalah ketika dia sudah terbentuk ABCDEF, coba Anda tarik Fibonacci retracement dari EKF. Lalu Anda cari area Fibonacci retracement itu di 38,2 sampai 61,8%. Secara tidak langsung kita bicara teori wave di situ, hanya dengan cara yang lebih sederhana. Jadi kita tidak perlu melihat di mana minletnya, di mana cycle-nya, di mana super cycle-nya, di mana grand super cycle-nya, nggak perlu. Kalau bicara wave kan harus seperti itu. Tapi kalau bicara gampang, udah aja tarik EKF di Fibonacci retracement, di mana 38,2 sampai 61,8-nya, cari di situ. Misalnya, gampangnya gitu aja. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya Pak Andi Lau. Hanya berbeda metode mungkin ya. Rectangle formation, nah ini contohnya di Aussie 4 jam. Dan ini jam berapa? 4.16 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Nah kita masih punya waktu untuk diskusi paling tidak berapa menit? 8 menit. 8 menit lagi. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Yuk mungkin mau langsung ke prakteknya. Bagaimana cara memanfaatkan. Atau mungkin kalau kita lihat. Ada yang bisa lihat pattern sekarang di apa? Chart. Silakan. Yuk kita bahas sama-sama. Misalnya, oh saya lihat ada wedge di sini. Ada wedge di pair apa misalnya. Yuk kita lihat sama-sama. Om, cara membedakan pola harmonik gimana ya? Kita tidak akan bahas harmonik dulu sekarang. Kebetulan untuk pola harmonik kita sempat bahas di event offline kita ya di kantor. Sempat bahas harmonik pattern, Gagli, dan segala macam. Kita sudah sempat bahas. Dan so far kita putuskan untuk membahas itu di sesi yang eksklusif. Artinya ya, mungkin untuk terbatas untuk kalangan nasabah kita saja. Dan memang teori harmonic pattern ini sangat menarik. Sangat menarik, kita bisa bahkan kalau dikatakan akurasinya sangat tinggi harmonic pattern ini. Ya. Gagli, butterfly segala macam kan itu banyak. Dan akurasinya sangat tinggi. Nah, kalau Pak Andi Lau mungkin sudah mengerti ya, mungkin harmonic pattern, saya kasih tipsnya saja deh. Harmonic pattern tidak akan lepas dari Fibonacci ratio. Tidak akan lepas dari Fibonacci ratio. Masing-masing varian punya perhitungan sendiri-sendiri. Ya, dan itu sangat panjang waktu itu kita bahas untuk harmonic pattern saja setengah jam.
untuk perhitungan rasionya belum 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 strategi entry-nya belum, hanya perhitungan rasionya saja setengah jam. Dan itu to be honest, saya tidak hafal perhitungan rasionya, tapi saya punya cheat sheet-nya, saya punya contekannya. Jadi kalau Bradley perhitungan rasionya sekian persen, sekian persen, sekian persen, itu bisa. Itu kalau kita sudah tahu Fibonacci rasionya, itu enak pakai Bradley. Oke. Padahal di medan tempur kering pola harmoni beta sering muncul loh. Kenapa Pak Desari? Kalau dibahaskan eksklusivitasnya akan hilang Pak. Jadi ini kita akan bahas tapi di sesi yang eksklusif. Only customer only ya. Gitu. Biar ada tantangan dikit lah. Kita bahas. Tapi tadi saya sudah kasih tips bahwa cara membedakannya adalah dengan bentuk pasti. Crab pasti bentuknya beda dengan Gartley. Ya, kalau tahu crab, ya tahu crab, bentuknya pasti beda dengan gladly, beda dengan butterfly. Dan kuncinya, perbedaan yang paling mendasar di antara pattern-pattern tersebut adalah Fibonacci ratio-nya. Fibonacci ratio-nya. Itu yang penting. Pak Made, di EURUSD 30 menit. Kalau kecil begitu gimana Pak? EURUSD 30 menit. Itu kita lihat. EURUSD M30. EURUSD M30. Apa polanya Pak? Polanya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Pak Made, yang Bapak lihat polanya apa? Kalau kecil nggak ada masalah kecil Pak. Besar kecil nggak terlalu dimasalahkan. Oh iya, ini sudah terjadi. Yuk kita coba lihat. Betul Kak? Mungkin ini bullish wedge ya, tapi dia continuation pattern. Yes. Ya ini valid Pak. Tapi dia bukan yang reversal, dia yang continuation. Bullish. Enggak, Pak. Ini bukan sebenarnya ini bukan pola bullish wedge yang reversal. Harusnya kalau dia wedge, dia enggak boleh bullish, Pak. Kalau dia continuation, dia harusnya seperti ini. Maybe it's another variant, tapi saya tidak bisa mengatakan ini adalah wedge yang jadi reversal. Maybe it's another theory maybe. Ya, tapi bukan. Memang dia bentuknya seperti wedge, tapi kalau dia calling wedge, tadi kan sepakatannya adalah kalau calling wedge dia adalah pola bearish. Tapi ini ternyata habis itu dia up. Saucer bukan Pak, kalau saucer tidak seperti itu Pak. Kalau saucer dia round bottom Pak. Saucer atau round bottom ada yang menyebutkan jello pattern, tahu jello kan? Jennifer Lopez, ya round bottom if you know what I mean, seperti itu. Bukan, it's not so. Ada juga yang menyebutkan handle and cup. It's the same thing actually. Ada lagi? Oke. Okay. Coba kita coba cari lagi lah, kita tahu ada. Yuk kita cari sama-sama biar kita sama-sama belajar. Nah ini seandainya dia seperti ini ya, seandainya dia begini, ini bisa jadi saucer atau round bottom. Tapi saucer itu usually adalah pola long term. Nah, tapi ingat kalau kita bicara time frame, long term itu kan relatif. Kita bisa lihat term itu bisa dilihat dari tak waktu, 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari. Bisa juga dilihat dari banyaknya candlestick yang terhimpun. Misalkan ini hampir sama kalau kita bicara trend. Trend itu kan ada long term trend, year term trend, ada mid term trend. Ya kan sama, bisa dilihat dari arah, bisa dilihat dari waktu. Bicara trend itu long term, major, minor, segala macam. Tapi kalau saucer, round bottom, cup and handle itu sebenarnya bentuknya mirip. Kemudian ada lagi yang mengatakan apa jello Jennifer Lopez pattern, itu sebenarnya biasanya dia pola long term dan memang biasanya muncul di stock di saham. Kalau di forex cukup jarang kecuali di time frame yang gede-gede gitu ya, mungkin bisa muncul. Nah ini bisa jadi calon round bottom atau saucer ya. Saucer itu kan piringan sebenarnya. Artinya. Kalau yang ini tadinya saya mau vonis ini flat Pak, tapi kalau flat juga enggak. Kalau flat dia harus
against the preceding trend. Kalau kita baca bukunya John Murphy, kalau yang namanya flex, kemudian wedge untuk continuation pattern, dia patternnya harus, arahnya harus against the prevailing trend atau against the preceding trend katanya, melawan arah trend yang sebelumnya. Pola pullback, pullback, ya, pullback is an action, pullback itu action, ya, bisa juga. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada, kalau tidak ada mungkin pertemuan kita sore ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan di pekan depan kita bisa membahas webinar yang lebih menarik lagi topiknya. Jangan lupa di hari Senin juga kita ada webinar weekly outlook, kita bahas langsung, kita nggak bahas teorinya, kita bahas apa peluang-peluang pasarnya. Kok suaranya mirip dengan Om Sakti ya? Sakti yang mana sih Pak? Saya nggak kenal. Sakti yang mana sih? Sakti Silaun saya pun udah nggak main Pak sekarang, jadi Ustaz Pak sekarang. Oke? Kemudian pekan depan, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita juga akan mengadakan webinar non-farm payroll. Jadi ini webinar ini cukup unik, kita pantau non-farm payroll, lalu kita coba cari peluang di pergerakannya yang timbul berdasarkan efek dari data tersebut dengan live chart. Jadi kayaknya kita, istilahnya kita trading bareng lah. Nah, tapi untuk webinar non-farm payroll ini khusus untuk nasabah aktif forexcff.com. Jadi invitation sifatnya. Jadi kita undang Anda untuk hadir. Jadi tidak dipublikasi. Tidak bisa, Anda tidak bisa daftar dengan gitu saja. Ya, harus jadi nasabah dulu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Sangat-sangat membuat kita sama-sama berkembang. Ya. Kemudian, oh ada lagi Pak Ahmad. Ini terakhir ya Pak. Oh iya, kalau ada loncatan cepat ke atas, loncatan cepat. Yang kayak mana Pak loncatan cepat itu Pak? Bisa diperjelas nggak Pak? Cepat itu kalau di kampung saya itu nama ikan. Oh cepat. Cepat maksudnya. Oh iya, itu biasanya karena ada sesuatu di pasar Pak. Biasanya ada ekonomi atau berita apa. Kayak Brexit itu ya, ikan waktu Brexit beberapa waktu lampau, Brexit itu kan pergerakan cepat gara-gara biasanya gara ada data atau berita di pasar. Oke, terima kasih kembali sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih berbahagia dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa batasi risiko dalam setiap transaksi, pasang stop loss dan sesuaikan transaksi dengan kekuatan modal Anda. Jangan sampai overtrade. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Saya Eko Tridini.